Sebab kita dah buat research, kita dah buat benda ni, kita buat kajian. Benda ni bukan kita main hentam je, kita ada research bertahun-tahun sehingga kita jumpa formula ni. So, pada hari ni kita share macam mana nak memutihkan baju. Dia akan putih macam mana? Macam baru keluar kilang, baru dibuat. Tuan akan terkejut. Wow! Yang tuan-tuan nak jual sebelum ni RM5 tuan. Hey, assalamualaikum. Saya Muhammad Jafri Abdul Manaf atau member-member saya panggil Mak Jet dari The Pickers Bundle Section 25 Shalab. Pada hari ni saya akan share satu teknik yang magic, cara nak membersihkan t-shirt putih. Okey. Siapa yang perlukan kaedah ni? Pertama peniaga bundle. Sebab orang peniaga bundle ni bila dia pecah ketul, kita panggil ketul atau toko atau bil atau bundle, dia akan ada baju-baju yang macam ni. So dia, bila dia sangkut terus satu kedai nampak. Nampak kotor lah. Dan dia tak boleh jual dengan harga yang sepatutnya boleh jual. Lagi, dia akan menjejaskan nama kedai lah. Pun ni jual baju kotor. Lagi, sepatut boleh jual contoh RM10, terpaksa jual RM5-10. So teknik ni sangat membantu untuk membuat menambah margin tuan-tuan. Dan teknik ni juga diperlukan oleh kakak-kakak makcik-makcik yang ada anak kecil baju sekolah. So, dengan berkoskan, kau beli. Dan tung sampah sahaja, insyaAllah kita dapat berjimat dan kita akan dapat tambah baik kita punya servis bagi orang yang meniaga. Baik, pertama apa yang anda perlukan? Yang pertama fokus. Kalau anda tak fokus, rosak baju anda, saya tidak bertanggungjawab. Niat saya nak bantu tuan-tuan. Fokus apa yang saya cakap ni. Dengar sehingga habis. Jangan tonton sekat jalan. Pertama, baju putih. Yang kedua, tong. Tong ukuran tong sampah biasa yang ada dekat rumah tu. Yang ni. Jangan kecil, jangan besar. Nanti tak jadi. Yang ketiga, kita kena ada kaublish udang biru atau hijau. Merah jangan. Merah rosak baju. Nanti akan turun color. Nanti akan gempuk baju tuan-tuan. Merah, hijau atau biru saja. Tapi dekat kita biasanya biru. Hijau payah sikit nak jumpa. Yang 1.5 liter. Dia punya isi padu ni. 1.5 liter lah. Baik. Sekarang kita nak pergi kepada macam mana cara nak buat. Pertama, stepnya fokus. Jangan tercacam buat, jangan tunggu balik. Pertama, yang paling penting masukkan ini dulu ke dalam tong yang kosong. Saya ulas sekali lagi. Jangan masuk air dulu. Masuk benda ni dulu. Kalau tuan masuk air dulu tak akan jadi. Masuk dia kosong. Habiskan satu tong. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan habis. Jaga mata. Jangan mata dia. Habis satu. Satu ini. Setel, habis, tak ada lah. Letak tepi, so tuan-tuan boleh tengok. Habis duduk kat dalam, baik. Barulah kita masukkan air. Okey, bila kita dah letak kau beli 1.5 liter di dalam tong sampah ni, barulah masukkan air. Masa masukkan air ni, pastikan tidak ada benda yang kotor masuk di dalam ni. Kalau tidak, habis satu tong ni akan jadi kotor. So, kita akan penuhkan dia. Sampai mana? Sampai sini. Sekarang tuan fokus, sampai sini. Dari sini. Nampak tak garis ni? Setelah fokus. Okey, tinggalkan senci lebih kurang daripada garis ni. Kenapa? Bila kita isi baju nanti dia akan tendang. Berapa helai nak kena isi? Ni baju ni kita isi 25 helai, maksimum 30 helai. Jangan kurang daripada 25, nanti baju tu akan repuk sebab ini kuat. Kita tuan semua. Dan jangan lebih, kalau lebih tak berkesan campuran kita ni. Beres? Masukkan satu-satu. Yang paling penting, jangan ada benda bersulam. Setakat tag dia ni tak ada masalah. Print ni tak ada masalah. Dia jangan ada sulam. Sulam tu nanti dia turun color. So, yang print macam ni, masukkan satu-satu biar dia tergelar. Tengok sepintas lalu. Dua. Tiga. Lima. Ni yang saya kata tak boleh. Ini jangan masuk. Ini masuk habis hitam baju ni. Ni jangan. Ya, maksudnya kita kena masuk 25 helai tu. Jangan ada satu pun yang berisiko turun color. 6, 7, 8, 9. Yang ni pun jangan. Nanti turun color ni sebab ni tie-dye. 9. Letak tepi yang ni. 10. Bila dah 10, tekan dia sikit bagi dia tergelar. Ha, tekan dia bagi dia tergelar. Kalau tidak tak jadi. Kalau tidak memang tak jadi. Biar kena semua. Dua puluh. Tekan sekali lagi. Asraf fokus sikit. Nampak tak dia masih kena semua. Kan? Haa. Dah 20 eh. Lagi. Dua. Ni. Yang kotor macam ni pun dia boleh tanggal ni. Inilah paling banyak dalam bandar ni. Dia akan bersih macam baru keluar kilang. 25. Okey, sampai 25. Cek dulu. Cek dulu masih tenggelam, masukkan lagi 5. Sebab ni t-shirt budak jadi dia boleh masuk banyak. Kadang kalau t-shirt tu besar, dewasa big size, 20 pun dah penuh dah. Yang berisiko, ni berisiko turun ni. Kita boleh cek. Warna dia macam terlampau ni sangat. 27 deh. Ha, letak tepi tu. Jangan merisikokan baju lain kerana sehelai baju tu yang paling penting. Inilah yang saya kata tak boleh tadi. Yang bersulam gini jangan. Jangan tebing-tebing. Jangan duk mencuba-cuba. Kau ingat tadi 20 deh? 27? Ni, yang kotor macam ni. Macam mana kita nak masuk ni? Ha, inilah dia akan tangga. 27.
Nampak tak? Ni, mari tengok ni. Air tanda awak. Tu dah kita limit kata seci daripada garis yang tu. Semua kesapa ada garis tu. Seci dia bawah. Ha, dia dah mula tanda dah. 27. 28. 29. 30 cukup. Jangan banyak. Jangan lebih. Saya saat ni akan adakan salah 1-2 sebab tu. Kalau boleh pilih dulu. Saya ni sebab on the spot. So, saya terus buat supaya tuan-tuan boleh faham betapa penting pemilihan jenis pakaian. Baik. Saya ulangi sekali lagi. Pertama, masuk habis dulu. Kemudian masuk air. Kemudian baru masuk baju 10. Maksimum 30. Tuan buat lebih. Walau tuan tengok ada lagi air yang boleh masuk. Jangan. Maksimum kerja 30. Sebab kita dah buat research. Kita dah buat benda ni, kita buat kajian. Benda ni bukan kita main hantam je. Kita ada research bertahun-tahun sehingga kita jumpa formula ni. So pada hari ni kita share macam mana nak memutihkan baju. Dia akan putih macam mana? Macam baru keluar kilang. Baru dibuat tuan akan jumpa. Yang tuan-tuan nak jual sebelum ni RM5 tuan akan jual RM2.30 nanti. Baik. Setelah dah siap itu, berapa lama nak tunggu? Tuan tekan molek-molek. Yang paling penting ni, paling penting, tutup. Jangan tak tutup. Bila tak tutup, jatuh tai cicak. Maka habis rosak jahanam. Masuklah apa benda pun dalam ni, dia akan habis kotor. So tutup. Lepas tutup, rendamlah minimum 1 hari. Jangan kurang daripada 1 hari, tak jadi. Maksimum dia boleh pergi sampai 3 hari. Jangan takut, dia tidak akan berbau. Itulah sebab kita guna Kaublis. Kami nak mendapatkan formula ni, kami try semua jenis pencuci. Kaublis pun tak sponsor saya ni. Kalau Kaublis sudi sponsor saya, saya alu-alukan. Tak ada kena mengena saya tidak di sponsor. Tetapi kita dah buat research 13 tahun kami meniaga bandar. Ilmu ni ilmu 13 tahun. Tuan-tuan, puan-puan, Kaublis sahaja tidak akan berbau. Brand-brand lain tak boleh. Brand-brand lain tidak boleh digunakan. Bila guna dia jadi bau dan dia merepukkan. Ini insya-Allah selamat 3 hari pun tak bau lagi. Itulah kelebihan Kaublis. Dan insya-Allah baju ni tidak akan repuk. Rendam selama 2 hari lah, saya syorkan 2 hari. Selepas rendam apa nak buat? Kita bersambung ke part 2. Tak adalah. Kita sudah lalu pada hari ini. Yakni selepas kita dah rendam, basuh menggunakan mesin air panas yang dekat dobi tu. Sebab kombinasi campuran ni dengan mesin air panas, insya-Allah tuan akan melihat keajaiban berlaku. Jadi insya-Allah selepas dah orang kata basuh dengan mesin air panas tu, spin dengan apa ni, dengan yang dobi tu, yang bayar berapa ringgit saya pun tak ingat. Boleh ke guna mesin ni? Jangan marah ke saya kalau rosak. Sebab mesin dobi dia musim gini. Mesin dekat dobi berbayar tu dia musim gini, dia tak akan rosak. Tetapi mesin ni konsep dia berpusing gini. Dia akan tertarik-tarik. Last sekali baju putih tapi collar bersabah. Maksudnya kalau betul-betul nak buat teknik ni, gunakan dobi. Lambat lah bijak. Lambat pun tak apalah, hasil dia berkesan daripada kita nak cepat guna mesin tu rosak jahannam. Setelah tu amalkanlah. Minta tolong share kaedah ni kepada seluruh dunia. Sebab benda ni ramai lagi tak tahu. Dan saya ijazahkan ilmu ini kepada tuan-tuan. Semoga bermanfaat. Saya Mat Jack dari The Pickers Bandar, Section 25 Salam. Terima kasih.